Ini larutan ini, obat ini, guys. Jadinya aku larutkan ke dalam botol ini. Aku masukin ke dalam botol ini. Biar aku minum. Setelah aku makan malam. Jadi aku persiapin sekarang buat nanti terhitung dari jam 8. Sebetulnya aku juga gak terlalu mau share sekali tentang apa yang aku rasain ya guys. Karena aku pikir biarlah aku sendiri yang tahu dan menanggung semuanya. Memang mungkin udah jalannya. Jadi ini fungsi obat ini. Fungsi obat ini yang dilarutin ini untuk menguras isi perut saya, dan akhirnya saya buang air besar terus ya. Buang air besar berkepanjangan sampai 3 liter botol ini sampai selesai. 3 liter botol ini jadi selesainya sampai jam berapa saya pun kurang tahu. Sekarang udah terhitung jam 6:30 sore. Karena aku ngerasa, bukan ngerasa, aku ngerasain diare yang berkepanjangan terus. Jadi dibutuhin apa namanya ini, dari ini endoskopi ya. Ya, endoskopi semacam itu. Jadi dimasukkan kamera melalui dubur kalau nggak salah. Itu ya, kalau saya kurang tahu. Pokoknya dimasukin, saya dibius total. Dibius total, terus ya udah dilakukan pemeriksaan. Kenapa, sebab dari akibat yang aku rasain itu. Ya aku sih takut ya terjadi apa-apa ya. Siapa sih yang gak suka atau yang mau sakit, kan gak ada ya. Semua orang gak ada. Apa yang saya rasain nanti positif apa enggaknya, apa yang saya rasain selama ini. Emang udah bukan usia muda lagi diri saya. Mungkin kalian yang punya masalah yang sama dengan saya, ya hati-hati, jaga usus kalian ya. Pokoknya ya hati-hati. Kalau udah kena masalah diare-diare terus, dibarengin muntah, bukan ya muntah, enek kayak gitu, kebakar rasanya, ya harus segera buru-buru dilakuin ya. Ya kalian yang pernah ngerasain itu yang dan pernah udah ngejalaninnya, boleh share sama aku ya. Ini aku 3 sachet aku harus minum dalam malam ini untuk menguras kotoran yang ada di perut. Nggak tahu bisa tidur apa enggak sayangnya malam ini, karena BAB terus kan. Karena memang itu yang aku rasain selama ini. Sedih sih rasanya, tapi aku harus kuat lah ya. Nggak apa-apa. Semoga Miss Oida baik-baik aja, sehat, dan bisa selalu menghibur kalian. Jadi guys, aku minum seliter ini, sebotol ini seliter. Jadi ada 3 ya. Aku minum.
Aduh, kembung. Kembung perutnya. Minum air. Udah pusing. Namanya Clean Pop. Jadi untuk ngebersihin usus. Pening juga. Malam ini kayaknya begadang ini, mana kepala udah pusing. Terus begadang. Aku mau habisin sisa air yang 1 liter ini, masih 2 liter lagi. Habis. Ini aku minum yang kedua ya. Padahal mual, kepala saya pusing. Tapi apa daya deh. Kedua saya mau habisin. Udah reaksi tadi. BAP, BAP. Habis ya. Yang kedua. Minum yang ketiga. Terakhir. Hari ini aku jalan ke hospital yang semalam sudah aku tunjukin ke kalian. Minum 3 liter ya, hari ini di udek-udek perut saya dari dubur. Mudah-mudahan, saya berharap sih ketemu penyakitnya, itu aja yang aku harapin. Sampai nanti ya pas di hospital. Ini rumah sakitnya yang aku mau tuju. Jalannya masih ada berapa menit lagi. Ini rumah sakitnya. Tulisannya. Hospital Priobe. Ini masuknya. Di anestesi habis jalanin endoskopi. Masih bawaannya ngantuk, capek. Anestesinya benar-benar buat tubuh nggak berdaya. Laper. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya, ketahuan penyakitnya biar ditanganin serius. Makasih ya guys doanya.